Oke, okay, halo guys, welcome back bersama saya Wolfen WM di game Honkai Star Rail. Dan ya di video kali ini kita lanjut lagi berburu trotternya. Gimana kah kau trotter di hari kedua yo? Dan kita lanjut aja, let's go. Kita pergi ke ini lagi. Zuanzu, bukan Zuanzu sih. Ya apa namanya nih? Jarilo. Pergi lagi ke hotel. Oke, okay. Sudah disuruh tahan ya, default. Wow. Oke, okay. Inspirasi yang berwarna. Terlebih lagi, wow. Oh, bagus, tapi ini dapat inspirasi. What? Coba kita lihat di minimap di mana coy. Ah, oke. Okay. Sini rupanya. Oke, okay, nah. Kita disuruh cari sekitar sini. Cari trotternya itu gak cukup gampang ya, guys. Kalian cukup dengar suara yang ada di sekitar sini. Ada catatan. Lumayan. Bukan. Kalau ada barang yang bisa diinteraksi, ah ini nih, ah ini nih, ini aku sering ke sini yo dan gak ada yang kayak gini nih. Nah, kalian bisa dengar suaranya. Tunggu aku matikan dulu untuk volume ini ya, volume musiknya. Kalian dengar itu ada suara trotter. Kalau ada suara kayak gitu, berarti trotternya ada sekitar situ ya, guys. Nah, kita langsung aja. Nah. Lah, kok gak mau? Nah. Oke. Ternyata 3 kali ya. Kita 3 kali interaksi dengan gambar tersebut. Nah, itu dia. Nice. Oke. Okay. Battle dulu, Bu. Ya, kita kalahkan. Cukup easy. Oke, okay, kita udah dapat. Oke, ini udah kelar dan ya itu aja guys. Thank you udah menonton. Semoga guide-nya bisa membantu dan jangan lupa like dan subscribe ya. See you next time di next video. Bye bye.